Ngapain? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus OSIS ingin mengadakan razia besar-besaran. Pada anggota OSIS, silakan menggeledah mereka. Nak sekolah tak berias.
Iya, ngapain? Jadi kamu kan ini geng pembuli ya? Iya. Iya. Jadi kenapa? Tunggu. Itu kok kase ya kamu? Kase ya kok. Kamu ini dari rumah yang duit konsep sama kolak kan? Pertama kali bu emang tuh. Jadi tunggu. Kenapa kota kamu ada yang kurang banyak? Anis, Intan, Gila, Ida. Mana Nando? Jadi, manggil kamu ke toko ini. Ada nih ya? Jadi Bu Koni dapat berita kamu yang luar biasa. Dengarkan Ibu. Coba deh kamu pemikir. Mbak mana kalian dibuli itu kamu? Enggak. Saudara kamu, Ibu. Saudara kamu. Bodoh amat. Bodoh amat. Kamu tahu Bu itu di pantai mau kamu. Semakin kamu pacar mulia, ya, maka kamu bakal buat anak-anak kamu lagi berbudi juga. Kamu rela pada kamu yang berbudi. Tua kamu jerai-jerai ngolakin kamu. Coba kamu mikir, bagaimana perjuangan orang tua Diana yang kamu katakan besok? Kamu emak orang tua kamu kaya. Coba Diana, orang tuanya harus kerja, jerai-jerean. Kira-kira kamu kan bisa gak? Ibu tadi nyesal. Oke, jadi kita tangan ibu bapak orang tua dari Diana, Intan dan Nanda Setia untuk membicarakan tentang perbulian jadi kelas ibu guru Dedi. Jadi ibu Najulan dan ibu bapak Edo ini orang tua dari Diana kan? Jadi begini, Diana dianggap sebagai anak yang tertindas di kelas karena mungkin karena biaya anak baru, secara anak SMA ya belum terlatih bagaimana sifatnya. Dan untuk orang tua Intan Mutia, ya kami dan pihak sekolah mengajak kalian kerjasama setidaknya untuk membuat anak ini kita agar lebih dewasa ke depannya. Jadi Diana dibully, ya secara anak sekolah lah pengennya, ya tidak sampai menyakiti lah, tapi ya setidaknya kami benar-benar dari pihak sekolah minta maaf karena tidak bisa mendidik anak sekolah kami sehingga berani melakukan hal tersebut kepada Diana. Kami benar-benar minta maaf. Jadi bagaimana tanggapan dari orang tua Diana? Ya, kami sangat menyesal Bu, karena kami tidak dapat mendidik Diana dengan baik. Kami tidak bisa membahagiakan dia seperti dengan siswa-siswa lain yang berkecukupan. Kami ini orang yang tidak punya uang, kami tidak bisa mendidik Diana dengan baik. Ya, nah, saya berarti. Dan untuk orang tua Nanda dan Intan bagaimana?
hal ini apakah ada komplain? Iko ya, kan kamu ngomong gerot. Tapi ya kan? Ya, saya bisa mengerti. Orang Anis tuh ya gerot juga, apalagi aku kan. Kakiku tuh gawe top kan. Kayak lah, Jakarta, Medan, masih. Jadi ya, ya biasa be orang sekeradi yang parah. Ya, jadi maksud Anda, Anda setuju atau tidak? Lagi dulu. Taruh AC, Mir. Ibu mau jadi donatur dari sekolah kami? Jadi, apakah ibu punya komplain dalam mendidik Intan atau apa? Ya, ibu aja, Riai. Nah, bisa lihat kita kan lagi. Wala. Ya, bagus, baik sekali. Jadi, orang tua Anda apakah ada komplain dalam mengurus anak? Iya, Bu. Iya bu, aku kan nyesal juga dan ini Nanda, aku kan nileko gaweku orang. Iya pak, kami ngerti. Saya juga punya anak dan saya tahu bagaimana sistemnya mengurus anak. Makanya di sini saya mengajak Anda dan Ibunda Gusti untuk bekerja sama dalam mendidik anak. Jadi apakah kalian setuju? Maka kita akan membuat program lah untuk seluruh anak di SMA ini agar tidak terjadi lagi kemudian. Bapak setuju? Jadi saya rasa cukup hari ini. Ya, pasti kalau bisanya kita harus dapat tangan hangatnya mentari.